me again. Izini. So apa yang mahu disini untuk kita? Saya tidak ingin itu masih jadi ini sesuatu yang penting. Saya tidak akan siapkan ekstrak. Kau kena telau. Jauh dari telah ini jauh jenis kulit. Kau orang jauh adalah salah satu crazy yang jangan bukan untuk anak kulit orang tegang. Kau tak boleh kulit orang kering. Sorry lah, ni baju sama eh, sebab aku shoot sekali 3 video sekaligus. So, baju sama lah, sorry lah. Saya bukan nak mandi untuk hari esok eh, sorry lah. Ni apa yang aku rekomen kat orang kulit kombo dan orang kulit normal. Oh, by the way, saja aku nak bagi tahu pada siapa yang maybe ada yang tertanya-tanya kenapa muka aku macam naik balik. Ada, bukan naik balik. Naik lah juga, naik balik. Dia naik tapi dia turun balik. Dah tinggal parut dah sekarang eh. Dah 2 bulan dah. Sebab aku try retinol. Aku pakai retinol. Aku tengah try retinol sekarang ni. So kau faham je lah. Retinol kan king of ingredient. Tapi siapa-siapa yang tanya baru umur 19 dah pakai retinol, itu nanti aku cerita. Tapi apa-apa pun, kau faham je lah. Aku ni degil sikit. Baru try retinol dalam nak kat 2 bulan ni tu. Okay, sama balik tadi. Banyak pula cerita. Apa yang aku rekomen kat orang kulit normal dengan orang kulit combo? Yang mula, basic skincare yang aku rekomen kat orang, cleanser ni. Ni cleanser memang khas untuk orang kulit normal dengan combo. Sebab dia memang untuk dehydrated skin, memang untuk normal skin. Memang function habis. Sebab dia punya balance dengan moisturizing dengan sulfate dia memang function habis. So, dia memang untuk mengangkat kotoran kat kulit korang tanpa membuat kulit korang rasa kering. Oh, make kau rasa macam Melayu sangat. Apa yang aku paling suka sekali dengan cleanser ni, dia ada pentanol, dia ada kokomide, dia ada sodium chloride, ada glycerin, ada pentolite. Susah pula nak sebut. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Okay. Susah sangat nak sebut, so aku skip. Tapi walaupun ingredient dia memang function habis untuk dalam kekalkan kulit korang daripada hydration. Kekalkan kulit korang daripada hydration. Memang function untuk kekalkan hydration kulit kau. Memang takkan buat kulit korang rasa tegang. Memang gentle kat kulit. Macam aku cerita kat kulit kering sebelum ni, memang bentuk gel memang khas untuk orang kulit kering. Memang khas untuk semua kulit. Sorry, baru pun makan. Cleanser ni memang takkan buat kulit korang rasa kering. Takkan. Dan lagi bestnya, tak ada fragrance, tak ada apa-apa ingredient yang korang takkan suka, kulit korang takkan suka. So memang risiko untuk breakout tu memang sikit. So kalau korang nak try, sonolah try. Serius, patut try. Sebab siapa yang tengah cari cleanser sekarang ni, siapa yang tak tahu cleanser apa untuk dia, korang patut try yang ni. Memang function habis. Next, moisturizer apa aku lepas mereka orang kulit normal dengan kulit combo? Maybe tak pernah dengar je brand ni. Tapi apa yang korang boleh tahu pasal brand ni, Newly ni, dia produk daripada Korea. Tapi macam apa korang tahu, Korea memang the best dalam buat pasal skincare ni. Tapi apa korang perlu tahu, memang ingredient dia the best. Kenapa aku tak recommend produk lokal dalam video ni? Sebab kau bayangkan dengan harga yang nak dekat sama dengan dalam drugstore. Ya Allah, diam lah kan? Apa yang korang dapat dalam ni lagi bagus daripada dekat drugstore tapi harga yang sama. Korang bayangkan. So korang akan pilih mana? Ingredient lagi bagus tapi harga sama. Itulah masalah dia. Sebab tu aku tak suka sangat dengan produk dark store. Sebab tu bukan tak suka sangat, adalah yang aku suka, ada je yang suka. Tapi itulah. Produk daripada Korea juga ada yang bagus. So korang pandai-pandai pilih. Tapi walaupun nanti aku akan buat video pasal basic skincare dalam dark store. So jangan risaulah. Misal korang akan dengar balik dengan simple tu. Sebab simple tu banyak kat dark store. Tapi pun ni, Newly ni, korang
yang patut try, dia memang buat kerja dia sebagai moisturizer. Memang ingredient dia memang power habis untuk barang kulit normal dengan barang kulit combo. Sebab lagi yang tak cukup hydration, yang dehydration dekat kulit dia memang function habis. Sebab dalam ni, okay, sekejap, aku tak jumpa. Aku tak jumpa, mana dia? Mana dia? Mana ingredient dia? Oi, oi. Oh, ni. Okay. Okay, sama balik. Kau bayangkan dalam dia ada allantoid, ada squalane, ada ni nama-nama ingredient yang watak utama dalam moisturizer yang function habis lah. Aku boleh cakap dalam ni memang ingredient dalam function habis, memang the best lah ingredient dalam ni. Memang aku kulit combo, memang aku suka pakai benda ni. Memang ini pun dah nak ringan dah, nak habis lah. Tapi aku ada banyak lagi stock lah. Banyak lagi stock. Tapi pun ini apa yang korang perlu tahu, memang ada banyak ingredient yang bagus. Dan yang the best kali aku suka pasal benda ni, sekejap aku cakap balik. Ya betul, tak ada fragrance lagi. Itu yang aku suka pasal benda ni. Dia fragrance ni bukan yang tak elok. Dia tak elok bila tinggi sangat. Bila tinggi sangat dia tak elok. Fragrance ni untuk hilangkan bau chemical dekat dalam satu produk yang kau tak suka. Contoh macam apa yang aku tak boleh deny lah, cleanser ni memang akan ada bau. Memang bau dia, kalau siapa yang ada hidung dia sensitif, memang bau dia dia takkan suka bau dia. Sebab bau dia chemical dia bau sikit lah, bau sikit. Dia bagus, tapi siapa yang maybe ada hidung sensitif memang tak akan suka. Tapi steam memang dia bagus untuk kulit. Memang aku tak boleh deny. Sekejap. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Memang tak ada fragrance, itu yang apa yang aku paling suka sekali. Aku bukan benci fragrance cuma aku takkan suka bila dia tinggi sangat. Itu je. Okay, dah untuk cleanser normal dengan combo, untuk moisturizer normal dengan combo. Sekarang last, sunscreen untuk orang kulit combo dan normal. Apa yang aku recommend kat orang? Aku rekomendkan sunscreen. Ya, yeah, aku maybe okay, aku baru cakap pasal fragrance. Okay, so, teman-teman korang, kenapa aku suka produk ni? Ingredient dia memang meletup. Memang dan sunscreen dia pun dikira affordable lah juga. Boleh lah. Tapi maklumlah, physical sunscreen memang mahal sikit. Kenapa aku rekomen physical? Sebab untuk orang kulit combo dan orang kulit normal ni, dia maybe berminyak. Macam aku, izun aku berminyak. Dan physical, kenapa aku rekomen physical sunscreen? Sebab dalam dia ada zinc oxide. Zinc oxide ni function dia untuk kurangkan minyak. So siapa yang orang kulit oily, siapa yang kulit memang shiny habis, memang patut cari ingredient zinc oxide dalam dia. Dan zinc oxide tu hanya jumpa dalam physical sunscreen saja. Itu yang sebab tu kena guna physical sunscreen. Tapi orang tak suka physical sunscreen sebab dia ada white case, sebab dia ada kesan putih. Itu yang orang tak suka. Tapi sebenarnya apa yang korang tak tahu, zinc oxide ni lah yang dalam physical sunscreen ni lah yang menolong korang sebenarnya, yang menolong mengurangkan minyak, mengkontrolkan minyak. Tapi masalah tu lah White case dia daripada titanium dioxide. Cuma masalahnya itulah, nak cari physical sunscreen tanpa titanium dioxide tu susah. Sebab kalau tak ada dia, tak jadilah physical sunscreen. Aku rekomen yang ni sebab kesan putih dia natural. Sebab dia tak nampak macam fake sangat, dia tak nampak bercampur. Maybe sebab kulit aku tak hitam sangat, memang tak gelap sangat. Tapi kepada siapa yang kulit gelap, ini kenapa aku rekomen dua sunscreen. Lagi satu aku jadi, tapi aku akan cerita pasal ni dulu. Ni kenapa aku rekomen sunscreen ni, walaupun fragrance dia agak tinggi jugalah, tengah-tengah fragrance dia. Tapi apa yang aku suka pasal benda ni, sekejap, hilang sekejap. Mana ingredient dia? Ni dia. Kenapa aku suka dengan sunscreen ni? Sebab dalam dia, zinc oxide dia memang function untuk hilangkan minyak. Lepas tu dia ada niacinamide. Lepas tu dia ada melaleuca ethanolfolia. Leaf water pun benda tapi aku akan tulis kat sini apa benefit ingredient apa yang aku cakap. Tapi apa yang korang perlu tahu, ni ingredient yang bagus untuk kulit. Ada setelah setiakan extract yang aku paling suka sekali. Lepas tu ada medica. Medica ni untuk merawat kulit memang function habis. Ini memang favourite lah.
Lagi-lagi rasa Tela tu, lepas tu dengan niacinamide lagi, lepas tu dengan zinc oxide lagi. Memang ingredient dia the bomb, memang ingredient dia memang love habis. Ni sunscreen kedua yang aku rekom dekat orang kulit combo dan untuk orang kulit normal. Ni aku rekom kenapa tu? Ni macam mana aku cakap kan? Dia ni satu, aku rasa tak ada satu-satunya sebab aku tak cari lagi semua. Aku rasa salah satu, salah satu sunscreen, chemical sunscreen yang ada dalam drugstore yang tak ada alkohol. Kenapa aku tak suka sunscreen dekat drugstore? Sebab banyak alkohol. Lagi lagi Biore, Skin Aqua. Biore? Bio kan? Macam mana sebut dah? Tapi B-I-O-R-E lah. Lepas tu ada Skin Aqua lagi. So memang ada alkohol. So korang pun tahu apa alkohol tu efek kat korang. Korang pun tahu gosip-gosip apa pasal alkohol ni. Okay, so aku beritahu awal-awal kepada peminat sunscreen Skin Aqua ke Biore ke Biore ke apa ke, jangan kecam lah video ni. Memang alkohol tu ikut korang lah nak percaya ke apa ke. Tapi memang korang tahu, korang sendiri tahu yang alkohol tu tak elok. Korang sendiri tahu yang alkohol tu bila dia rendah tak ada apa-apa, elok je. Tapi bila dia tinggi, dan semua sunscreen dekat dark store semuanya murah sebab alkohol tinggi. Itulah masalah sekarang. Tapi ramai kecoh, saya pakai tak kering pun, saya pakai tak kering tu. Memanglah sebab banyak ingredient, banyak ingredient moisturizing dalam tu. Tapi masalahnya, kau tak fikir pula pasal long term. Kenapa aku tak boleh pakai bila long term? Itulah masalah sekarang ni. Nak kena bahas lah pasal benda tu. Tapi apa pun, aku saja nak beritahu, saja nak pesan awal-awal, alkohol dermatologis tak ada bukti lagi tau yang alkohol tu memang betul-betul tak elok. Dia just gosip sahaja. So maksud dia, selagi benda tu tak ada bau kuat macam alkohol, macam rubbing alkohol dekat sanitizer tu, tak bau kuat macam tu, dan takkan buat kulit korang kering bila sekali pakai, teruskan pakai kalau korang nak, teruskan, tak ada masalah. Cuma just masalah je korang fikir gosip-gosip pasal long term. Cuba kau fikir, cuba kau bayangkan, kau dengar pada jiran sebelah, kau dengar tak malam ni ada pencuri nak datang? Bila kau dah dengar, rasa kau buka tak pintu, kau kunci tak pintu? Cuba fikir balik. Walaupun benda tu gosip daripada mulut kau, daripada mulut Mina sebelah yang celupa, kau rasa kau buka lagi tak pintu? Kau kunci tak pintu? Cuba fikir. Benda yang tak elok bagi kita elakkan, benda yang baik bagi kita dekatkan. Macam tu. Okay, tu. Ni dah cerita lain dah ni. Dah tak bukan pasal basic skincare dah ni. Okay, sambung balik back to the story. Ni, sunscreen ni memang buat kerja dia. Memang kerja dia untuk sunscreen saja. So, aku suka kenapa sunscreen ni aku suka dia. Sebab memang dia buat kerja dia. Lepas tu dia chemical sunscreen, tak ada white case. So siapa yang normal, siapa yang kulit combo, yang mana yang tak nak cari nahas dengan alkohol, boleh try lah. Boleh try ni, tak nak, yang mana tak nak wakil, boleh try ni. Mana yang tak suka physical sunscreen, boleh try ni. Memang function habis. Tapi bukan tapi lah, actually satu benefit dia ni, aku bila aku pakai kat tangan, dia macam watery jugalah. Maybe sebab nama dia aqua kan, so dia watery jugalah. Dia memang rasa macam all type skin jugalah. Aku rasa boleh pakai sebab dia tak cair sangat, dia tak pekat sangat. So memang not bad lah untuk orang kulit nombor, combo dengan normal memang the best. Untuk orang kulit kering aku tak rasa boleh coating, tapi aku rasa boleh. Untuk orang kulit kering, tapi taklah siapa yang mengelupas. Kalau mengelupas aku tak rasa boleh try yang ni. Yang ni aku rasa untuk orang lebih kepada yang kau rasa kulit kau tegang tapi tak mengelupas. Ni kau boleh try. Untuk orang kulit kering lah. Lepas tu normal, combo kau orang boleh try. Oily pun aku rasa boleh ni. Serius. Sebab dia punya water ni tak pekat. Memang takkan buat kulit kau tersumbat. Tu yang aku suka pasal benda ni. Aku pakai tak ada masalah. Memang senang nak basuh. Tak ada white case. Memang aku lebih suka lah. Memang the best aku pakai. Dan dia sunscreen, chemical sunscreen untuk orang kulit combo dan normal. Memang function habis. Korang boleh try sendiri. Memang dia buat function dia. Just siapa yang cari affordable sunscreen dalam drugstore, siapa yang cari, memang aku suka lah actually. Memang love habis lah ingredient dia. Memang korang patut try. Siapa yang kulit normal, siapa yang kulit combo, memang korang patut try.
memang chemical sunscreen ni memang the best. Korang boleh try sendiri. Tu je aku pun cakap. Memang korang patut try. Serius habis, serius talk. Okay, ini je lah apa yang aku boleh cakap pasal combo dengan normal. Dan dan aku pesan sangat-sangat, tolonglah, korang dah dengar produk punya recommend ni, tolonglah sangat-sangat, tolong sangat-sangat, jangan lupa patch test. Yang untuk semua orang perlukan patch test. Tolong jangan lupa patch test, itu je. Oh ya, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa turn on notification. Thank you.